Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan Bunda Saima. Nah, ini aktivitas aku diawali, aku mau refill ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik channel YouTube aku, dan yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang dan salam kenal dari aku Bunda Saima. Nah, tadi aku sudah selesai refill deterjen, terus aku taruh ke tempatnya lagi. Sekarang dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau gunting-guntingin sampo sasetan ya. Nah, ini juga untuk sampo sasetan ini harganya 5.000. Ini aku ambil dari Sunsilk ya teman-teman. Nah, itu juga tadi sebelumnya deterjen itu daya itu dapat THR ya. Kemarin-kemarin itu aku beli ayam teman-teman, alhamdulillah ternyata aku dapat THR deterjen. Walaupun ukurannya kecil, tapi alhamdulillah ya teman-teman, bisa kepake juga buat cuci. Nah, ini aku lanjut lagi buat gunting-guntingnya. Buat teman-teman, gimana nih aktivitasnya dan gimana nih kabarnya hari ini dan gimana puasanya? Teman-teman sedang menonton video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Aktivitas apa? Boleh komen ya di kolom komentar. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Yang baru hadir, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Nah, ini sudah selesai aku gunting-guntingin, jadi langsung aku taruh ke kamar mandi. Oke, sekarang dilanjut. Nah, ini aku mau refill biskuit Roma. Ini apa, rasa kelapa ya teman-teman biskuitnya. Jadi kegiatan aku hari ini hanya ingin refill dan mau beberes di area dapur seperti biasa. Jadi buat teman-teman, semoga nggak bosan menonton video aku yang isinya seperti ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang kebanyakannya seperti ini terus ya teman-teman, nggak ada yang berubah. Ya masak, ya beberes, dan aktivitas yang lainnya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian berkenan boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di tag komunitas kalian. Nah, ini dilanjut aku refill apa namanya, kue monde ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai aja, jadi langsung aku tutup. Oke, dilanjut. Nah, ini juga aku mau refill apa namanya, momogi ya teman-teman. Jadi ini apa namanya, kebenaran kemarin-kemarin itu kakaknya Safira dapat THR, dapat cemilan ya, padahal kerjanya belum ada sebulan ya teman-teman, tapi alhamdulillah ternyata kebagian THR juga teman-teman. Jadi cemilan ini bukan boleh beli ya, karena tadi aku bilang dapat dari THR-nya kakaknya Safira. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, jadi nggak usah beli cemilan lagi. Nah, ini langsung aku taruh ke meja makan ya teman-teman. Sambil aku taruh-taruhin cemilannya, sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menonton video aku tapi nggak komen, aku ucapkan terima kasih. Oke, selesai, dilanjut ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa ya, tadi aku bilang aku mau beberes dapur. Jadi ini ada beberapa piring yang udah dicuciin, terus mau langsung aku taruh ke tempatnya masing-masing. Nah, ini gelas juga ya teman-teman, mau aku rapihin tipis-tipis. Buat teman-teman yang sudah hadir, yang like, yang komen positif, yang sudah mensubscribe dan yang sudah meng-share video aku ucapkan terima kasih. Dan kalau ada kekurangannya, maaf ya teman-teman, kadang aku kalau ngomong kadang suka ada salah-salah kata ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tetap enjoy dengan videonya. Nah, ini teman-teman, tadi aku lupa ya, ini kegiatan aku di siang hari menjelang sore ya teman-teman. Nah, itu juga di rumahku sekitar jam berapa itu ya, kalau nggak salah 2:30 lewat atau jam 3 kurang kalau nggak salah ya teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan nggak di apa, di dapur aku kan itu ada jam, teman-teman bisa kelihatan apa enggak. Oke, dilanjut teman-teman. Nah, ini juga untuk raknya, samping-sampingnya aku lap tipis-tipis pakai tisu aja ya teman-teman. Tadi pas aku naruhin piring itu ternyata
Udah berdebu, jadinya sekalian aja mau aku bersihin tipis-tipis. Jadi cukup pakai apa namanya tisu. Nah, itu teman-teman. Ada suara air ya. Jadi sekali lagi maaf kalau kurang nyaman ya, teman-teman. Oke, dilanjut. Nah, ini juga untuk wastafelnya aku lap tipis-tipis aja ya. Jadi ini teman-teman, ini aku bikin video ini dadakan sekali ya. Jadi langsung aku edit, langsung aku up hari ini juga. Jadi semoga teman-teman tetap enjoy dengan videonya ya, teman-teman. Karena kemarin-kemarin itu aku udah gak ada stok video, aku udah gak punya video. Jadi aku dadakan, aku bikin video aja. Terus juga maaf ya, tadi di awal itu suara aku agak sember karena aku sebenarnya lagi kurang enak badannya, teman-teman. Cuman aku paksain aja buat aktivitas. Kalau di bawah tiduran terus kayaknya kurang enak juga badannya. Jadinya kalau di bawah aktivitas kan nggak kerasa ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Tadi aku ke depan habis aku kibas-kibasin taplaknya. Jadi ini aku pasang kembali. Terus juga untuk warnanya aku ganti ya, teman-teman. Tadinya kan putih, nah sekarang di atasnya warna hitam. Nah, ini juga untuk welcome-nya aku bersihin pakai kanebo ya, teman-teman. Jadi biar bersih. Buat teman-teman aktivitas menjelang sorenya apa aja nih? Terus teman-teman mau masak apa nih buat menu buka puasanya? Oh ya, aku nggak masak ya, teman-teman. Jadi aku nanti mau beli aja. Nah, ini sudah selesai, jadi mau langsung aku taruh lagi ke tempatnya masing-masing. Jadi kalau suaraku agak kecil atau kurang jelas, sekali lagi maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa digedein volume HP-nya teman-teman ya, biar kedengeran. Nah, ini untuk magicom-nya. Terus tadi tempat berasnya juga aku lap-lap pakai tisu aja karena nggak terlalu kotor-kotor banget ya, teman-teman. Selesai, dilanjut lagi. Nah, ini aku mau bersihin kompor aku ya, teman-teman. Jadi walaupun jarang-jarang masak ataupun sering masak, tetap ya teman-teman, kalau area kompor itu harus sering dibersihin biar bersih. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat kehadirannya yang sudah menonton video aku, yang sudah menemani aktivitas aku sampai selesai. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi, kalau ada kekurangannya dalam ucapan aku atau videonya, sekali lagi maaf ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.